Udah lah, Beh. Jodi, rambutnya. Ya, ada rekam. Ya, Hani. Ya. Ini nih caranya ya. Tutorial. Ini tuh ikutin kata hati. Ada hal yang mengejutkan Mahalini Raharja, di mana saat mereka asik makan malam bersama Rizky Febian di rumah orang tua Mahalini di wilayah Canggu, Bali, Jodi Raharja, kakak Mahalini, tiba-tiba saja melayangkan pertanyaan kepada Rizky Febian. Sepintas terdengar dalam akhir obrolan mereka, Rizky Febian menegaskan bahwa dirinya sangat yakin. Apa isi pertanyaan tersebut? Nantikan jawabannya sesaat lagi. Diketahui, Rizky Febian tiba di Bali bersama sang ayah, Kang Sule, dan adik-adiknya beserta beberapa para kru Sule Family dan Espro pada Senin 2 Januari 2023 pagi menjelang siang. Kang Sule dan tim sepertinya belum bersilaturahmi ke rumah calon besannya, yakni di rumah orang tua Mahalini di wilayah desa Aseman Canggu, Kabupaten Badung, Denpasar, Bali. Jangan lewatkan pula pertandingan sengit antara Rizky Febian dan para kakak Mahalini, yakni dengan bermain lato-lato. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Baru nyampe langsung pulang. Itu sampah-sampah bertebaran. Gila tuh, takut. Pulang aja kita tuh. Lihat gak sih, pohon-pohonnya pada arah kanan semua. Tuh, ngeri banget. Aduh, semua kena angin. Anginnya tuh kayak bawa pasir pantai. Status hubungan pacaran Rizky Febian dan Mahalini Raharja sepertinya akan segera berakhir dan menuju ke jenjang lebih serius lagi, yakni saling menghalalkan. Ya, hubungan cinta antara dua insan merupakan sesuatu yang kompleks. Tidak ada hubungan yang sama, tidak ada pula hubungan yang mudah. Semua pasti akan diuji dengan berbagai rintangan yang tak terduga. Ketika suatu hubungan menghadapi ujian, sebagian orang menyerah, sebagian orang tetap bertahan. Alasan untuk mempertahankan suatu hubungan ini dapat dipengaruhi banyak faktor. Menemukan alasan tersebut adalah kunci untuk mempertahankan hubungan. Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang diketahui keduanya sudah saling serius menjalani hubungan, pasti akan membuktikan keseriusan mereka dalam hal ikatan suci atau bukan hanya sekedar berpacaran. Hal ini tak sedikit dinantikan para penggemarnya, terlebih keluarga besar Mahalini di Bali dan tentunya keluarga besar Rizky Febian di tanah Sunda, Jawa Barat. Sebagai pembuktian Rizky Febian pada Mahalini, Rizky Febian sudah beberapa kali mengunjungi rumah Mahalini di Bali. Tak hanya sekedar bersilaturahmi, Rizky Febian nampak begitu akrab pada ayah Mahalini, Pak Gede Suraharja, dan para kakak-kakak Mahalini dan istrinya. Lihat saja pada obrolan santai Rizky Febian dan Jodi Raharja ketika makan malam bersama yang ikut didampingi Mahalini. Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan kakak kedua Mahalini ini, namun tidak begitu jelas terdengar. Meski begitu, di akhir obrolan, Aiki mengungkapkan ketegasannya bahwa dirinya sangat yakin. Jadi ceritanya mau nggak mau jadi datang lagi. Udah lah, Beh. Jodi rambutnya. Ya, ada rekam. Bahkan hal yang cukup menarik perhatian lagi, Kang Sule dan para anak-anaknya beserta beberapa krunya nampak liburan ke Bali. Namun Kang Sule belum terlihat berada di rumah Mahalini pasca kedatangannya siang tadi di Bali. Hanya Rizky Febian yang terpantau berada di rumah Mahalini. Jika memang ayah Rizky Febian bersilaturahmi ke rumah Mahalini dan bertemu para keluarga besar Mahalini, bisa dipastikan akan ada pembicaraan khusus terkait hubungan Rizky Febian dan Mahalini ke jenjang yang lebih serius. Semoga saja dalam waktu dekat ini ada hal yang baik-baik dari mereka ya. Amin. Jangan lewatkan pula pertandingan lato-lato antara Rizky Febian dan para kakak Mahalini. Hal ini diungkapkan Dr. Ayu Nindi Presilia, istri dari kakak pertama Mahalini, Bli Dion Raharja. Caranya ya, tutorial. Ini tuh ikutin kata hati. Belum. Kayak Jodi dia goblok. Wih, mantap sekali. Wih. Keberuntungan seumur hidupnya dipakai. Sekarang masih gak bisa. Oh, bisa dia sayang. Aduh. Apa? Goblok. Udah main apa sih? Lagi. Lagi ya, lagi terus. Bisa ikut turnamen ya? Beda dulu, beda sekarang dong. Emosi. Nggak. Pergi ke. Nggak sekali. Cukup. Mau freestyle ya? Ih, Bagi teman-teman yang ingin mengetahui jadwal panggung Rizky Febian dan Mahalini Raharja pada Januari 2023 ini, berikut informasinya. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Sana gitu kesana. Liburan bareng ayah. Liburan bareng ayah.